Hari ni aku nak share pasal siri Ultra Galaxy Mega Monster Battle. Siri ni ada 2 musim tau. Musim pertama siri ni ditayangkan pada bulan Februari 2008 dan musim kedua siri ini ditayangkan pada bulan Disember 2008 dengan nama Ultra Galaxy Mega Monster Battle Never Ending Odyssey. Siri ni memfokuskan kepada seorang watak yang bernama Ray yang ada masalah amnesia di mana dia tak dapat nak ingat siapa diri dia yang sebenar. Siri musim pertama ini bermula apabila sebuah kapal terbang milik sebuah pasukan yang bernama Zeb Spacey tiba-tiba terhempas di sebuah planet yang bernama Boris. Zeb Spacey ini sebenarnya adalah sebuah pasukan yang berasal dari bumi di mana tugas diorang ialah untuk mencari planet-planet yang boleh didiami oleh manusia. Semasa mereka berjalan-jalan di sekitar planet Boris untuk mendapatkan bantuan, tiba-tiba muncul 3 ekor raksasa yang berlawan sesama mereka. Kemudian, salah seekor raksasa yang paling kuat yang bernama Red King menyedari kehadiran anggota pasukan Zeb Spacey. Lalu raksasa tersebut menyerang anggota-anggota tersebut. Anggota-anggota Zeb Spacey berjaya melarikan diri sehinggalah mereka menemui seekor raksasa yang sudah mati membeku yang bernama Pegula. Kemudian, tak semena-mena muncul seorang lelaki yang keluar dari dalam badan Pegula yang dah mati tu. Bila lelaki misteri tu keluar, tiba-tiba dia jatuh pingsan pula. Lalu anggota Zeb Spacey pun membawa lelaki misteri itu kembali ke kapal terbang mereka untuk memberikan rawatan. Tak lama selepas itu, rupa-rupanya raksasa yang bernama Red King telah menjejaki anggota Zeb Spacey ini dan sudah berada berhampiran dengan kapal terbang Zeb Spacey. Pasukan Zeb Spacey cuba menyerang menggunakan peluru berpandu tapi tak ada hasil langsung. Tiba-tiba, lelaki misteri tadi sedar dari pingsan dan kemudian berlari keluar dari kapal terbang Zeb Spacey dan terus menyerang Red King. Dia menyerang menggunakan Batonizer miliknya dan mengeluarkan raksasa yang bernama Gomora. Lelaki misteri itu mengawal Gomora untuk berlawan dengan Red King dan akhirnya Gomora berjaya mengalahkan Red King. Lelaki misteri itu bernama Ray, tapi itu bukanlah nama sebenarnya sebab dia ada amnesia dan dia tak ingat asal-usul dia. Sejak dari itu, Ray pun menyertai pasukan Zeb Spacey di mana dia membantu untuk memudahkan urusan Zeb Spacey di samping cuba mencari petunjuk untuk mengenali siapakah diri dia yang sebenarnya. Salah satu benda yang best yang menyebabkan aku suka tengok siri ini ialah bila mana aku tengok raksasa-raksasa dalam siri ini berlawan macam ahli gusti. Raksasa-raksasa tu menggunakan serangan ala-ala ahli gusti, memang macam move orang tengah bergusti lah. Dan aku tak pernah tengok raksasa-raksasa tu guna move gusti dekat Ultraman langsung. Aku rasa kan mungkin raksasa-raksasa tu diorang respect dengan Ultraman, jadi diorang tak naklah serang Ultraman tu guna move gusti. Diorang buat serangan macam wah macam tu je. Siri musim pertama ini berakhir dengan seorang perempuan bernama Kate yang menedahkan bahawa Ray ni sebenarnya adalah ahli kumpulan dari kumpulan alien Ray Blood. Kate tu juga mengatakan bahawa Ray ni sebenarnya adalah adik kandung dia dan nama sebenar Ray ialah Raymond. Tak adalah jauh beza sangat Ray dengan Raymond kan. Kemudian Kate ni ada power macam Ray juga di mana dia boleh mengawal raksasa dan kemudian Kate pun mengeluarkan raksasa miliknya yang bernama Zeton. Kate pun mengajak Ray untuk bertempur dan Ray bersetuju, lalu dia mengeluarkan ketiga-tiga raksasa miliknya tapi kesemuanya tewas dengan mudah di tangan Zeton. Tanpa disangka-sangka, muncul satu lagi raksasa yang baru bernama King Joe Black dan raksasa tersebut telah berlawan dengan Zeton dan raksasa King Joe Black tu berjaya juga mengalahkan Zeton dengan sangat mudah. Tak lama selepas tu, Ray mendapat kuasa luar biasa yang membolehkannya mengubah raksasa miliknya Gomora bertukar menjadi raksasa yang lebih kuat dan lebih power dan bernama EX Gomora. Jadi bila Gomora ni dah dapat kuasa baru dah lagi kuat, maka raksasa yang bernama King Joe Black tu telah dikalahkan dengan sangat mudah. Selepas tu, Ray pun membebaskan satu pahlawan gergasi yang terkurung di sebuah gunung dalam planet Boris. Dan selepas dia bebaskan pahlawan gergasi itu, sekali tengok-tengok rupa-rupanya pahlawan gergasi itu adalah Ultraman. Ultraman yang siri pertama tu, Ultraman Hayata orang panggil.